Halo guys, dan selamat datang kembali di channel Pro Games ID. Dan kali ini gue akan langsung aja melanjutkan kembali World Truck untuk game Call of Duty 4 Modern Warfare. Dan di part sebelumnya kita telah berhasil menyelamatkan seorang tawanan dari Rusia yang bernama Nikolai. Dan sekarang kita akan langsung aja lanjut ke misi yang berikutnya ya, resume game. Oke, kayaknya di sini kita akan membasmi markasnya si Al-Assad ya. Sepertinya di sini. Kemungkinan kita akan bertemu dengan Al-Assad. So, kita lihat guys. Kita berada di mana tadi ini? Gue lupa tadi tempatnya di mana ini. Enggak ada petunjuknya tadi. Okelah. Sepertinya ini di Irak deh. Kalau nggak salah berarti bener. Oke. Oh my god, kota ini bener-bener kacau banget ya. Banyak sekali pertempuran di sini. Oh my god, I don't like handgun. Jadi kita akan ganti dulu ya handgunnya. Dengan mungkin di sini kita bisa menemukan AK-47. Oke, sekarang kita tidak di bawah naungan Captain Price ya. Kita mengikuti si orang-orang ini. Gue nggak tahu kita ini sekarang jadi siapa. Karena tadi gue lupa untuk melihat tulisan yang ada di bagian kiri bawah. Shit, man. Oh. Cewek apa gambar cowok ya? Matanya sih kayak cewek ya. Ya, di sini kita tidak bersama Gas dan juga bersama Captain Price. Oke, sebentar kita akan ganti dulu handgunnya menjadi AK-47. And oke, pelan-pelan aja guys. Oke, ini serius nih, mereka udah punya LED di zaman seperti ini. Udah ada printer juga ya. Ya printer sih udah oke lah ya. Oke, ada shotgun. Gue nggak mau pakai shotgun, bentar. Dia pakai apa sih? Tadi senjatanya Dragunov, ini sniper ya. Oke, gue nggak mau. Bentar aja gue pakai sniper. Mereka mainnya sembunyi-sembunyi ya. Oke. Oh my god. Oke, ada lagi nggak? Cilup, mbak. Pakai umpetan segala sih. Bentar. AK-74 apa AK-47 ya? AK-47 aja deh. One move, kita bersama
Fast Quest dan juga siapa tuh tadi satunya? Messi. Oh shit. What the hell is that? Serius banyak banget yang pakai roket, anjir. Mana lagi sih nggak kelihatan? Dari belakang, anjir. Serius teman-teman kita pada di mana sih? Teman-teman kita kok? Jadi kan kita lewat sini. Kenapa musuh-musuhnya juga berdatangan lewat arah kita gitu loh, nggak logis banget. Cilup. Tuh. Tadi kan kita udah lewat sana. Aman-aman aja tuh tadi. Kampret, ini yang gue nggak suka dari Call of Duty yang Modern Warfare ini tuh ini AI-nya, entah teman kita ataupun musuhnya tuh sama-sama begonya gitu loh, mainnya tuh terlalu barbar tuh pakai maju-maju segala tuh nggak realistis banget. Mana ada gitu loh dia nembakin nyampe face to face seperti itu, nggak take cover sama sekali, mainnya tuh barbar anjir. Oke, lu mau main barbar? Sini gue jabanin. Tuh, ada lagi belakang. Mau ngapain, Mas? Mau ngapain? Ya Allah. Mampus kau, huh? Ini nih yang pada di sini nih, pada di atas ini nih. Kampret semuanya pada pakai roket, gila. Masih ada lagi. Come on, headshot. Oke, ada bala bantuan lagi, bagus. Kita emang kekurangan orang di sini. What the fuck? Kenapa teman kita malah nembakin kita ya? Oh shit. Gila, itu gila banget. Roketnya luar biasa. Oh shit, gue mau mati. Teman kita sama sekali nggak berguna banget. Shit, gue salah arah. Teman kita tidak berguna banget. Serius. Mana tadi? Nembak gue pakai roket. Anjir, gak mati. Bukan orang tuh. Udah mati. Oke, fine. Oh my god.
gue mati dikarenakan ledakan mobil. Oke, udah dong. Di sini udah oke. Mon. Target building. Oh, di sini. Di sini, guys. Mon, guys, kita ke sini, guys. Udah nggak perlu take cover ya, elah. Apa nih bacanya nih? Inifa Night Tai apa ya, gue nggak bisa baca tulisan Arab gundul seperti ini sih. Alright, come on, move 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 move. Oke okay, oke okay. Senangnya gitu loh. Soalnya ngalangin, tapi nggak sukanya itu pergerakan mereka tuh bener-bener hancur, hancur gerakan mereka tuh. KA-nya tuh bener-bener, aduh. Ayo, di mana nih? Mereka udah main umpet-umpetan ya. Oke, gue denger suaranya, tapi di mana mereka ya? Tepat di sebelah gue. Baru juga diomongin, ya Allah. Aduh, minggir coy, gue mau nembak, ya ampun. Ngalingin aja. Oh my god, mana tuh tadi yang pakai roket? Serem banget. Wah gila, banyak banget lagi. Ruang lingkupnya tuh besar tapi sangat sempit banget ya, mengganggu pergerakan gue juga. Mana sih tadi? Oh, di situ. Mau kemana sih lu, ah elah, udah kayak cacing. Oke, room clear.
Finally guys, di sini banyak banget ya tadi ya. Sangat luar biasa banget pertarungannya. Oke, make your way to the second floor, oke. Menuju ke lantai kedua. Come on, fast quest. Namanya bagus banget ya, fast quest. Friendly, oh ada bala bantuan lagi. Nice. Harmer, Hammond, dan juga Griggs. Oke, ayo kita menuju ke lantai kedua. Ya, di sini seingat gue lebih gampang kalau kalian menggunakan Dragunov ya untuk nembakin para musuh yang ada di sana. Ya, di sini nih. Ntar lebih enak di sini deh. Gue nggak mau sampai keganggu sama para AI teman-teman kita yang sangat bodoh itu ya. Jadi kita lebih baik menyingkir gitu loh, lebih enak menyingkir atau menjauh dari para teman-teman kita. Ayo, mana lagi ayo, mau pada kemana? Gak ada lagi? Oh, masih ada lagi tuh. Oke, sepertinya mereka udah habis. Gak ada lagi nih, serius. Ayo, kalau ada yang pengen punya tiket menuju ke alam kubur, gue akan mengabulkannya. Oke, sepertinya udah habis. Kita ganti dulu ke senjata AK-47. Ayo, come on guys. Come on, kita kemana? Search the TV station for Khalid al-Assad. Oke. TV station, where are you? Ayo kita ledakan. Oke, ternyata kosong guys di sini. Area clear, di sini sama sekali nggak ada orang. He's not here. Sepertinya si Al-Assad ini dia juga suka live streaming ya. Menggunakan kamera yang lebih mahal daripada kamera para YouTuber atau webcam para YouTuber. Man, this is Red Dog. TV station secure. No sign of Al-Assad. The broadcast is recorded. Over. Roger that command. Out. Marines, rally up. We got a new assignment. Oke, misi sudah selesai dan kita sama sekali tidak menemukan Al-Assad di sini ya. Khalid Al-Assad tidak ditemukan di sini. After heavy fighting today, US Marines began to push into the city where Al-Assad is making his last stand. Fighting has intensified in the capital city. Anti-aircraft fire and burning buildings light the night. Roger, on location. Repeating, Math Grid 527619er. Over. Bravo 6 copies. Over. Bravo 6, we have an Abrams dead in the water. Call sign, War Pig. Lieutenant Vasquez, your unit is shotgun. Over. Copy. Bravo is inbound. Tell War Pig to stand by. We're on our way. Out. Alpha Company's tank is stuck. Oke guys, jadi mungkin gue akan akhiri videonya sampai sini. Dan gue akan seperti biasa save and quit. Dan tadi kita telah berhasil
Bukan berhasil ya. Kita sama sekali tidak menemukan si Khalid al-Assad, dan mungkin kita akan menemukannya di stage atau di map-map berikutnya ya. So, oke, mungkin sampai sini dulu guys videonya, karena ini juga udah cukup panjang. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye guys.